Siapa? Sebenarnya mau klarifikasi aja bahwa saya nggak pernah masuk sana. Cuman apakah pernah diajak sama teman? Pernah. Tapi kan itu karena ketidaktahuan mereka akan kultur atau apa sih yang diajak ke dalam Islam bahwa sebagai seorang muslim itu tidak boleh loh pergi ke sana. Jadi ketika mendapat tawaran gitu, namanya mereka kan nggak mengerti gitu kan soal boleh tidaknya diajak gitu kan, ayo yuk ke klub gitu. Nah saya mau ngasih edukasi, ngasih jadi peluang dakwah di sana bahwa as a muslim gitu kita nggak boleh pergi ke sana karena akan ada banyak apa sih namanya mudaratnya gitu. Apa yang misalnya kitanya itu mudarat itu kejelekannya nanti akan banyak. Sebetulnya karena mereka melihat aku sebagai muslimah pakai hijab itu mereka jadi segan sih. Even kayak buat salaman aja mereka izin gitu. Boleh nggak sih salaman sama lo gitu kan? Boleh nggak sih gue ngajak lo kesini? Boleh nggak sih gue meluk lo atau segala? Jadi mereka tuh nanya. Even yang cewek pun nanya gitu. Apa sih lo pakai hijab? Apa sih lo apa rambut lo ditutup? Kan itu menjadi ladang dakwah sih, media dakwah. Jadi kita cenderung banyak banget diskusi tentang agama Islam. Thank you.